Halo semua, gue lagi mau top up nih. Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah, yaitu lapakuda.com. Kalian tinggal scroll, cari black cover mobile. Nah, setelah kalian cari black cover mobile, kalian masukkan saja account ID-nya. Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu, nomor account ID kalian, kalian copy, dan juga kalian paste di halaman website ini. Lalu, kalian tinggal pilih nominal top up-nya. Nomina top up kalian bisa pilih paket summon, kalian juga bisa pilih black crystal, black crystal ya yang mana. Nanti juga gua meminta ke admin untuk masukin battle pass juga di layanan ini. Lalu selanjutnya kalian masukkan uh, kode promo kalian, uh, kode promo gua tuh Delion Skies ya. Lalu kalian setelah masuk kode promo, kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank atau mau lewat QRIS virtual account juga bisa tentunya. Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alfamart dan juga Indomart. Lalu step terakhir kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin apabila diamond kalian sudah masuk. Lalu konfirmasi top up, tinggal menunggu sebentar aja diamondnya sudah masuk ke ID kalian. Ayo kita top up di lapakuda.com. Gaskan. Halo, halo, balik lagi sama gue De Leon. Kali ini kita main Black Clover Mobile. Di sini gue mau bikin tips penting ya, buat mungkin kan semakin hari, semakin season ya. Jadi season 1 gue naik ke liga atas, season 2 gue naik ke liga atas, season 3 nih sekarang nih. Ya, mudah-mudahan sih naik ke liga atas ya. Gue optimis naik lah ke liga atas. Jadi gue mau share strategi untuk uh, season 3 ya. Season 3, ini kan season 3 nih sekarang. Untuk season 3 naik ke liga atas ya. Jadi ada strategi yang gue mainin. Untuk saat ini gue ranking 475, tiket masih ada 5, belum beli tiket sama sekali. Jadi gue belum bakar tiket sama sekali. Bisa dilihat di sini gue belum bakar tiket sama sekali ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya dari bertahan, nih gue serang balik dari bertahan gue menang berapa kali hari ini ya. Khusus untuk hari ini kita harus hitung dulu. Nah di sini rematch tidak tersedia. 10 jam, 10 jam, gue dari matchin semua. Nah, nih ya, mulai dari hari yang ini guys ya. Gua bertahan kalau menang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 ya. Sorry, 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 sorry. Salah, salah, salah. Kita hitung dari awal ya. Kita hitung dari awal, salah ngitung gua. Jadi gua itu menang di nah ini. 1 2 yang bertahan aja ya. Satu, dua, tiga, empat, empat, lima, enam, oke, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, oke, gue menang udah sepuluh kali bertahan. Artinya, kalau gue diserang lagi dalam keadaan bertahan, gue diserang lagi itu gue dalam kondisi minus, eh, gak minus plus nol ya. Kalau gue diserang lagi, gue bakal plus nol karena 400 poin, gue udah dapet. Nah, di sini advice gua adalah kita ngelawan yang kalau udah posisinya kayak begini ya. Kita ngelawan yang lebih lemah, beda sama yang kemarin. Kalian lihat win rate gua nih 81%, kenapa? Karena gua ngelawan kalau kalian perhatiin video PVP gua kemarin-kemarin ya, arena gua kemarin-kemarin, gue selalu ngelawan yang poinnya di atas gua. Selalu ya, kayak ini ya, di atas gua dan lain-lain yang di atas gua lah pokoknya target gua. Nah, kalau misalnya di awal-awal, di awal-awal musim, atau di awal-awal arena, misalnya besok hari Senin ya, bagi kalian yang belum tembus Liga Atas, kalian hajar poin yang di atas kalian, itu wajib. Karena kenapa? Kalau kalian ngajar poin yang lebih bawah, yang di bawah kalian, itu otomatis uh, para sultan-sultan yang lebih kuat daripada kalian, tapi ini ingat ya, ini kita arena masih uh, lawan AI, jadi masih mudah. Kalau kalian lawan yang lebih lemah, otomatis yang lebih kuat ini nggak ada yang nyerang. Kalau manual, walaupun dia lebih kuat ya, kalau manual, chance kalian untuk menang masih bisa guys, tenang aja. Selama powernya nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalian pasti menang. Kalian hajar selisih selisih power 30 ribu, selisih 20 ribu, selisih 10 ribu, ya lawan aja lah. Walaupun poinnya di atas kalian, kalian hajar. Apalagi kalau sama, hajar aja kalau poinnya di atas kalian. Nah, kalian hajar, nanti gap-nya kalian sama yang di atas kalian ini, ini nggak akan beda jauh nggak akan beda jauh jadi di saat-saat terakhir kalian bisa uh, kayak sekarang nih gue 475 bentar lagi keluar dari 500 kami bisa ngejar masih bisa keep up gitu tapi kalau kalian hajar yang lebih lemah otomatis yang tadinya udah di dalam top 500 ini bakal gapnya akan terlalu jauh sama kita yang di luar 500 jadi memang di awal-awal gue advice kita semua itu harus hajar poin yang di atas kita jangan yang di bawah kita guys Mengajar yang di bawah kita hanya menguntungkan player-player yang apa uh, itu win. MP2 win itu sangat diuntungkan dengan player V2P yang saling berantem dengan sesamanya. gitu pilih poin yang di bawahnya dia. Ini sangat diuntungkan dan sangat bahaya buat player-player uh, yang low spender, V2P gitu, FF2P. Lawanlah MP2 in nggak apa-apa. Kalau power beda-beda tipis mah lawan aja, guys, nggak masalah gitu. Nanti begitu di saat uh, hari-hari terakhir kayak sekarang nih besok tuh udah naik lagi atas hajarlah yang yang terendah karena mereka nggak akan bisa balas mereka nggak akan bisa balas ya kayak gini ya kita lawan aja guys mereka tuh nggak akan bisa balas guys yang kayak gini-gini tuh nggak akan bisa balas ya oke kita langsung lawan nggak akan bisa balas jadi lawan begitu kalian udah masuk top 500 ya bentar lagi nanti malam jam 12 itu sudah reset lawan aja guys nggak usah takut ya yang kayak beginian sih ya simple gitu di sini kita ke sini oke okay. habis itu gini skill 2 tapi kalau di awal-awal jangan lawan yang poinnya di bawah kalian jangan ya untuk season 3 ini nggak berlaku banyak case di mana mana kan bisa lihatlah orang-orang mungkin youtuber dan lain-lain juga gara-gara nyerang poin yang di bawah dia yang plus 35 itu otomatis dia geser ke di luar ranking 500 di pasti ranking kau nggak 600 700 1000 ya karena lawan poin yang di bawah dia gitu jangan jangan lagi strategi itu udah nggak bisa dipakai guys jujur aja strategi itu udah nggak bisa dipakai sama sekali gitu jadi fokuslah untuk di awal-awal eh, lawan poin yang di sekalian kalian kalau kalian udah masuk top 500, gue yakin kalau kalian lawan yang lawan poin yang sekalian dan menang, kalian tuh bakal masuk di top 500 ya. Nah, nanti di hari terakhir baru lawan yang poin di bawah kalian. Hanya untuk safety. Untuk safe gitu. Syukur-syukur kalian belum kayak gua. Gua udah diserang sampai 10 kali, artinya udah nggak bisa plus 40 lagi ya. gue diserang sam sampai 10 kali, jadi nggak nambah. Tapi kalau kalian yang mau lebih lemah, kemungkinan yang lebih lemah ini tidak punya mental untuk uh, rematch balik. Ya. Kalau dia punya mental untuk mus balik, kalian cuan. Kenapa? Dari 35 ditambah dia nyerang lagi ke kita, dapatnya 75. Tapi kalau kalian ngelawan lebih kuat di detik-detik terakhir kayak sekarang, kalian dapat 40, dia rematch lawan kita minus 20. Kalian cuma dapat 20 poin. Gitu. Jadi nggak untung banget guys. Kalau misalnya kalian ngelawan musuh yang lebih kuat di saat-saat terakhir itu nggak untung banget. Sangat tidak untung. Ini gua langsung 389 ya. Lawan lagi guys. Lawan aja yang lebih lemah, nggak masalah. Ya, lawan yang lebih lemah. Di saat-saat terakhir lawan yang lebih lemah tuh paling enak. Tapi di awal-awal kalian lawan yang lebih lemah itu keputusan yang fatal dan salah, guys ya. Salah banget. Gitu. Cari poin minimal 40 untuk di awal-awal. Kalau nggak susah untuk naik ke liga atas, guys. Susah banget untuk sekarang ya. Kalau dulu mudah. Yang penting lawan yang lebih lemah, nanti kita diserang gitu kan. Untuk sekarang nggak bisa. Strategi itu nggak bisa dipakai lagi, guys. Bener-bener nggak -bener bisa dipakai. Oke, okay. harus berani, harus punya mental, guys. Harus punya mental untuk melawan yang poinnya di atas kita. Harus punya mental, kalau nggak punya mental itu udah lupakan saja, guys. Berat pasti, berat banget kalau nggak punya mental ya. Ngejar ya, ini gue paling secure aja sih. Secure, gue wait and see, gue belum bakar tiket sama sekali aman ya Bang lu nggak bakar tiket enggak karena gue selalu ngincar ranking yang lebih atas ya tanpa bakar tiket ya kalian lihat ya tanpa bakar tiket gue belum bakar tiket sama sekali nih terutama hari ini gue sempat bakar tiket di awal ya di hari pertama hari kedua gue bakar cuma hari ketiga ke sini gue nggak 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 mikirin nggak bakar bakar jadi biasa aja ya biasa aja nih ini jangan dilawan biar aja kita selesaiin dua tiket ya kita lawan yang lebih lemah selesaiin dua tiket guys nih lemah ya lawan yang lama-lama aja guys. Oke, ini kita lawan tim speed damage-nya juga pasti nggak ada sesuai dengan video yang gue bikin waktu itu ya. Kita silence ini, yang tadi pagi lah silence aja si Juliusnya udah kelar. Kasih total defense, nggak akan ada damage-nya juga. Oke? santai Oh nggak ada damage nya Nggak ada sama sekali damage nya Oke Langsung ini ke sini Sakit banget Si Yuno -nya Karena dapat buff Dari si Charlotte ya Kabum Habis itu auto deh Masih menang Buff Boom, menang. Dah, kita cukup cukup sampai sini. Cukup. Kita tunggu perkembangan nanti sebelum jam 12 malam. Kita lihat. Kalau poin kita masih di top 200 ya, masih di top 200-an, ya udah kita diem aja, Gak usah apa ngapain, udah pasti uh, lolos gitu. Tapi kalau mau hajar nih, gua hajar, gua masuk ke top 100-an ya, pasti masuk ke dalam top 100-an sih. Jadi uh, aman banget. Gua kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah Kalian hajar di awal-awal poin yang di atas kalian Beraniin siapin mental Jangan yang poin di bawah kalian ya Power sama, power lebih dikit gak apa-apa Tapi hajar aja poin di atas kalian Usahakan menang, karena kalian manual, lawan kalian adalah AI ya Dia auto, kalian manual, jangan sampai kalah Terusan selanjutnya adalah Di saat-saat terakhir, kalau kalian sudah masuk top 500 Kayak ini hari terakhir, besoknya Senin Hajarlah yang lebih lemah Gak usah lawan yang lebih kuat Hajar aja yang lebih lemah, terus diem itu strategi untuk naik liga atas di season 3 ya strategi easy dan nggak perlu bakar tiket ya gua nggak bakar tiket tuh oke okay? jangan lupa subscribe like, komen see you next video bye bye